Enggak, Bu. Aku lagi keluar. Kenapa? Syah, tolong bukain pintu kamar Ibu, Syah. Pintu kamar Ibu terkunci. Ibu nggak tahu siapa yang kunci. Oh, kok bisa, Bu? Ya udah sebentar ya, Bu, ya. Aisyah, balik sekarang, ya. Semuanya maaf. Aku harus balik ke pavilion dulu. Ada apa, Aisyah? Nggak ada apa-apa, Mas. Cuman Ibu lagi butuh bantuan aku sebentar. Oh, iya, sayang. Tante Aisyah, balik dulu, ya. Nggak apa-apa, ya. Jangan-jangan ada yang jahatin Bu Dina lagi. Bianca, Dimas. Ntar ya, gue liat pipis. Bianca, aku ke pavilion sebentar ya. Mas. Mama, kenapa semuanya pergi? Sayang, Papa juga nanti balik lagi. Kalisa sama Mama dulu ya. Lagian, ini udah malam. Kita tidur aja yuk. Gak mau, Kalisa mau bobo. Kan gamenya belum selesai. Mas, kasihan tuh Kalisa. Anak Papa yang paling cantik. Papa tetap kesini ya. Iya, Pa. Allah, Bu. Ibu gak apa-apa kan? Kak, Ibu gak apa-apa. Kok Ibu bisa kekunci sih, Bu? Ibu sendiri gak tahu sih ya. Tiba-tiba ada yang ngunciin pintu Ibu dari luar. Ibu gak bisa keluar sih, Ibu gak tahu siapa. Ada yang datang ke rumah, Bu. Bu, ada yang datang. Enggak ada. Aisyah, semuanya baik-baik aja kan? Baik, Ibu gak kenapa-napa. Lebih baik Mas sekarang balik lagi sih ke rumah utama. Dia ada sepatu pria. Ya oke, gue balik ke rumah utama. Tapi ntar ya, gue mau cek nih. Ya, kamu dengar apa kata ibu? Gak ada istri yang mau berbagi suami, nak. Gak ada. Bianca lama-lama bisa sakit hati sama kamu. Tapi Mbak Bianca bilang katanya mau terima aku, Bu. Enggak. Sampai kapan? Dia pasti lama-lama akan sakit hati sih sama kamu. Percaya sama ibu, gak ada seorang istri yang mau berbagi sama suami sih. Gak ada. Demi ibu, kita pulang ya sih. Kita pulang ke kampung sih ya. Kita bahas nanti ya, Bu. Sekarang Ibu istirahat dulu yuk. Bu. OMG, this is crazy. Saya gak salah denger kan. Pak Irwan ngomong kalau dia cinta sama si Dina itu. Jadi, si Irwan selingkuh sama si Dina sampai akhirnya Dina punya anak dan anaknya itu adalah Aisyah.
benar ya? Gak istrinya, gak anaknya, semuanya diselingkuhin. Lihat aja. Saya gak akan biarkan dia lindungi si Aisyah. Ada yang ngintip. Tuh gak ketahuan. Kalau sampai Aisyah tahu gue di sini jagain dia, yang ada gue udah marah yang diusir. Malam ini gue harus jagain mereka. Ntar ibunya culik lagi. Repotin. Kenapa perasaan aku gak enak ya? Seperti ada sesuatu. Aku jangan-jangan Setia cari kesempatan lagi sekarang. Di saat aku gak ada. Tadi waktu dan saja kayaknya mesra sekali. Setia memang pintar cari kesempatan. Gak mungkin kalau dia gak ada perasaan sama Aisyah. Gak mungkin. Aku harus waspada. Dijawab. Risa, sekarang udah malam. Waktunya istirahat.